Selamat pagi sahabat IB Channel, kembali saya IB Channel akan mencoba mengulas sedikit tentang permasalahan motor metik ini untuk Vario Techno. Ini yang kata pemiliknya. Nah, ini teman saya dari Sepang Dadap Putih, nah Bu Leleng. Ini mengeluhkan Vario Techno-nya itu lemot sekali pada saat tanyakan. Tapi kalau datar dia tarikannya joss. Ternyata permasalahannya ada di sini, teman-teman. Mulai di sini. Permasalahan utama ada di sini. Ini teman-teman lihat sendiri pulinya ini sudah aus atau sudah tidak rata lagi. Beda dengan puli yang baru seperti ini. Nah, ini yang baru. Ini teman-teman bedakan sendiri. Nah, sudah terjadi kehausan-kehausan di bagian puli. Begitu juga di bagian dalam ini sudah terjadi oblak. Nah, ini. Nah. Terus sekarang saya akan mencoba memperbaikinya, dan yang ingin saya coba sekarang adalah pemasangan roller yang menggunakan 4 biji, jadi bukan 6 biji. Nah, ini untuk mengakali atau menyiasati agar saya tidak menggunakan roller racing. Karena roller racing kan yang punya harus beli sendiri, teman-teman. Jadi saya akan mencoba dengan menggunakan 4 biji roller standar. Ini kalau tidak salah ini beratnya adalah 15 gram. Jadi dengan saya begini, dengan menggunakan 4 buah roller ini, artinya sama dengan menggunakan roller 10 gram. Hitung-hitungannya, karena berat roller standar itu adalah 15 gram, kalau kita kalikan 6, itu menjadi 90 gram secara keseluruhan. Nah, sedangkan kalau saya menggunakan 4, itu artinya saya mengurangi lagi 30 gram. Artinya itu adalah 60 gram secara keseluruhan. Jadi kalau 60 gram saya bagi 6 itu akan menghasilkan 10 gram. Nah, begitu teman-teman. Tetapi menurut analisa saya begini. Kalau kita menggunakan 4 dan menggunakan roller 10 gram yang racing itu biasanya atau memang berat per rollernya 10 gram, untungnya apa dan ruginya apa? Nah, untungnya begini. Kalau kita menggunakan yang 10 gram secara keseluruhan, itu daya tekan itu akan sangat seimbang karena keenam-enamnya ini akan menekan. Terus kemungkinan kekurangannya ya menggunakan roller standar 4 ini yang beratnya 15 gram, itu kemungkinan tekanan yang di sini yaitu sedikit agak kurang rata. Nah, itu. Tetapi namanya akal-akalan teman-teman, atau cara menyiasati agar mengurangi biaya. Jadi teman-teman nanti coba bisa mendeteksi, atau teman-teman nanti akan ketahui apakah ini cocok untuk teman-teman pakai atau tidak. Nanti saya akan mencoba setelah saya pasang bagaimana hasilnya. Sekarang saya akan melakukan pemasangan dulu. Satu lagi, untuk cara pemasangannya kita pasang dengan posisi seperti ini. Saya pasang seperti ini. Jadi nanti bagaimana hasilnya teman-teman nanti ikuti sendiri.
untuk pemasangan ini sudah selesai dan saatnya kita mencoba. Jadi teman-teman nanti akan tahu apakah ini bisa teman-teman referensikan untuk teman-teman tiru atau bagaimana. Nanti saya akan beritahu keuntungan dan kekurangannya. Oke teman-teman, saatnya mencoba. Coba usul. Bagaimana hasilnya setelah menggunakan loler 4 biji dengan berat standar 15 gram. Nanti juga yang punya akan mencoba, jadi benar-benar nanti apakah itu hasilnya bagus atau bagaimana ditanyakan ataupun di jalan datar. Begitu juga dengan respon awal dan top speednya, apakah ada perubahan atau bagaimana. Gimana tariknya? Putaran bawah? Bagus. Putaran tinggi? Bagus. Terlalu ngerung apa tidak? Ya. Sekarang ini baru anak saya mencoba, sekarang giliran yang punya motor ini. Hah? Sebenarnya yang punya tidak mau, katanya tidak bagus. Tetapi saya akan paksa nih, karena yang pakai itu pasti yang punya motor. Ntar nanti biar nyaman, oke? Okay? Coba dong. Harus nih. Sebenarnya mereka, sebenarnya yang punya motor sih percaya aja sama saya, cuma sekarang kita tanya, ntar kita tanya gimana yang punya motor, apa ini udah pas atau bagaimana. Kita tanya aja gimana respon ditanyaan. Hah? Oh ternyata dibilang bagus. Berarti untuk tarian bawahnya bagus, sing terlalu ngerung, sing tarian ditanyaan pemantap. Nah jadi begitu teman-teman. Jadi karena yang punya motor sendiri udah bilang ini tarikannya udah jauh ketimbang yang tadi. Jadi teman-teman silakan mau niru pakai cara saya, boleh. Jadi ini akan menghemat banyak biaya. Cukup dengan menggunakan 4 loler standar. Tapi dengan catatan kapas koplingnya juga masih normal, pibelnya masih bagus. Jadi teman-teman kalau niru trik saya sedangkan kapas koplingnya udah habis atau pibelnya bermasalah, ya pasti tidak akan hasilnya maksimal. Jadi teman-teman, cuma itu yang bisa saya bagi di kesempatan ini. Semoga ini kembali ada manfaatnya buat teman-teman semua. Salam IB Channel.